nak ke pasar, ha, Kuala Besut 3 km lagi, nak ke pasar Borong, lampu-lampu, cari makanan rare ke. Ubi gadung katanya ada sini hari tu, kata kawan, tak tahulah ada tak ada hari ni ni. Cari ubi gadung ni. Kat situ ada jual ikan-ikan segar. Pasar Borong, Kuala Besut. Dah sampai ujung sana. Cari ubi gadung, orang kata ada jual sini. Tak mana? Ha. Yang dah proses. Okey. Sayur beli runcit pun ada. Oh, kat sini mungkin ada. Ada ubi gadung dua sini kakak. Oh, ada orang kata saya hang ngidamnya. Mencari lama dah 10 tahun tak makan. Ada orang cerita kat sini ada dua dia kata. Kadang-kadang ada tapi ubi gadung bukan sentiasa ada sekali. Oh begitu. Gadung betul tu kan? Ha-ha. Dia ada musim juga tiketikanya. Ke mana? Kalau di Kalimantan tu. Memang kira sekarang ada dekat ni tu je. Ah itu. Oh ya ya ya. Saya duduk sini je sebenarnya di padang luar dalam tu. Jangan-jangan agak mari sini. Oh sorry sorry. Apa yang saya nak cari yang rare sikit? Apa yang rare sini? Yang ini yang biasa-biasa saya makan ni biasanya. Ni buah gomo. Dodol. Apa lagi yang ni? Mana? Ni buah gomok ni kan? Yelah, boleh lah. Budak-budak muda tak makan tu. Buku dah stok lah. Boleh lah. RM1 satu. RM1? RM5. RM5. Yeah. Bagi 3. Kau ustaz duduk kat Lakluk. Apa kat pondok Lakluk tu? Oh, ada. Yeah. Sini je. Satu lagi nak apa tiga? Ni bukan serupa ke? Ha, ada. Ah, tu dia. Gadung biasa ada kat. Yang Nyo 7 biasa dia campur dengan telur. Ada pun kacang saja. Nyo 7. Tapi tak ada lagi lah. Dia tak jual lagi. Kalau ada dia buat. Ah gitu. Dia ada dua gadung ubi kayu potong-potong. Dia ada gadung betul tu juga. Dia kena rendam dia terus tak? Seminggu? Dia kena rendam dulu. Nanti dia racun tu. Dia racun. Buat-buat eh. Biasa nenek saya dulu-dulu dia rendam tu. Belakang sungai. Belakang rumah saya duduk dalam ni belakang sungai. Mungkin dalam sungai tu kali. Bukan. Apa dia? Dia nak sungai mengalir tak? Ni sungai ni belakang rumah saya. Dulu ada belakang rumah tu dah tak ada. Belakang mana dekat tengok? Trik depan lagi. Tak ada. Pokok jambatan. Tapi pokok tu tak ada. Yalah. Tak ada pokok tu. Yalah. Saya ada kuliah malam tadi di sini. Masjid lama ni. Dalam tu. Lagi. Sini. Dia boleh. Oh, ini boleh juga tapi jauh kan? Yalah sana. Jumpa bubur. Yalah. Ustaz tu yang mana tadi? Tak apa lah. Yalah. Rumah saya dalam tu. Okey. Beres. Beli ni. Sini tak pernah diulang. Al-Muhajirin depan atas. Sini tak biasa. Sana untuk Sabuh dia biasa. Gak macam sekali-sekali lah. Ya. Terima kasih. Apa yang rare sini? Apa yang yang tak biasa, bukan tak biasa, yang jarang-jarang payah nak dapat. Jarang-jarang.
Jering rebus. Jering rebus biasa dah minggu lepas saya makan. Ya. Ha. Tak ada reh. Tak ada. Ha. Orang berani puas nak buat dia letih nak buat. Orang lama buatlah. Ya 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 ya. Ini ladu ni, cik dah ladu ni biasa makan kawan rumah kat ni. Bagus ni. Ladu. Boleh lah. Jering. Pulak sisi. Jering rebus. Jering rebus ni biasa lah. Sayuran. Ini pucuk mideng. Paku merah. Pucuk paku Tanjung. Biasa-biasa dia. Pucuk pia tak ada. Ini apa? Cekor. Bunga kunyit. Kasan buah. Petai pun ada. Berapa ni 100? Petai. Petai berapa 100 bang? 35 ya. 35. Okey. Waktu 100 semua nak wei. Allah. Oh, ambil aja. Jangan kita nak buat kalau nak buat jeruk. Jangan. Ada. Berapa? Bau satu rumah nanti. Bukan satu rumah ni, satu kampung bau. Banyak boleh padan kan. Betul eh. Kita boleh lah. Ha. Buat sambal bilis. Ini yang dapat. Tak ada. Ubi gadung tak ada. Kacang bendi. RM8 sekilo. Roti canai segera. Nisai. Gula kelapa. Buah gomok. Ladu. Itu je lah yang ada ni. Okey. Sibuk juga pagi ni. Lepas kuliah tadi terus ke Pasar Borong Kuala Besut tu. Nak cari ubi gadung sebenarnya tapi tak ada. Inilah yang jumpanya. Buah yang apa ni, kuih yang apa, lama sikit tradisi ke. Nak kata rare, tidak rare juga ni. Ni dia panggil buah gomok. Ah tu. Buat daripada buah pulut campur dengan nisan, campur dengan nyo muda. Bismillah. Kurangnya dia. Ini ladu. Ladu dia punya. Ni makanan-makanan tradisional yang dah jarang-jarang dikenali. Jarang-jarang dia makan. Orang tua je sebenarnya yang makan. Memang betul suka ni. Ni pun tepung kan, ni tepung pulut ni. Tapi dia punya bahan-bahan dia, tak tahulah, dia kata berempah ni. Memang dia macam makjun sikit. Kuih-kuih orang lepas beranak ke tu. Memang kuat lah. Rasa empah dia. Macam makjun-makjun sikit. Ini bolehlah buat dessert. Sambil hitam ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak baca bismillah ke tadi makan? Bismillah awalahu wa akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ni. Goodbye.